Ya, jadi untuk meringankan beban masyarakat karena adanya pembatasan aktivitas, maka pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan kebutuhan untuk kebutuhan makan lah, sehari 3 kali ya. Dan ini sedang disiapkan melalui dapur umum yang dikoordinir oleh Dinas Sosial, dan rencana kebutuhan itu akan disampaikan 1 hari 3 kali. Untuk makan pagi, makan siang, maupun makan malam. Adapun menunya berbagai macam, dan ini sudah dikonsultasikan oleh ahli gizi, di mana telah memenuhi kebutuhan gizi pada umumnya. Ya, tentunya ada daging, ada ayam, ada telur, ada sayuran. Ya, saya kira buah, saya kira semuanya sudah diperhitungkan lah sama Dinas Sosial. Berapa hari? Kita belum batasi sampai berapa hari,
tentunya sampai kebutuhan ini tercukupi di masyarakat.